Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu dunia, seluruh pelosok di mana ada manusia, Allah tetap buka tawaran Allah. Syurga. Maka banyaklah produk-produk, barang hasil kalau berniaga itu barang-barang ini. Banyaklah produk Allah tawarkan untuk cuk syurga Allah. Bagi yang mau, bagi yang tak mau, apakan daya. Ramadan ini bulan maghfirah, bulan keampunan. Datang di Ramadan, maghrib Ramadan pertama itu Allah ampunkan semua dosa-dosa hamba-hamba. Kalau tidak, ada orang tak nak. Yang nak Allah ampun. Tapi Allah tetap buka bagi yang ini. Ramadan ini bulan bulan solat. Lepas tu ada doa, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana Ramadan, wa'ina fihi ala siyam, wa'ina fihi ala laqiyam, wa'ina fihi tilawatil Quran. Ya Allah, berkatilah pada kami dengan kehadiran Ramadan. Ya Allah, tolong aku, tolong aku boleh bangun, boleh bangun untuk solat. Tolong aku boleh bangun untuk puasa. Kena minta tolong. Ramai orang tak minta tolong, Allah tak beri.
ramai orang tak puasa. Ramai orang tak boleh terawih walaupun dia puasa. Macam mana? Nak kejar 8 rakaat pun tak mampu. Sebab dia tak minta tolong. Wa inna fihi alal qiyam. Ya Allah, bantu aku untuk berdiri solat. Kena minta. Padahal solat tu, solat terawih boleh duduk pun. Wa inna fihi tilawatil Quran. Tolong aku baca Quran. Allah. Inilah tawaran-tawaran antara tawaran yang Allah berikan dalam bulan Ramadan, bulan Syawal. Jadi Ramadan ni Allah nak kempen masuk syurga secara fast track. Kalau nak diajak berpuasa je, Syawal, Syawal memang tak mampu nak puasa, 6 hari je. Tapi itulah cabaran besar. Lagilah Zulhijjah, Zulhijjah lagi. Bulan-bulan lain lagi lah bulan. Bulan Syaban minta puasa putih pun tak berdaya. Allah. Di Ramadhan ni bulan mengajak kita, Allah tawarkan kepada kita fast track untuk masuk syurga. Sebab tu mula-mula Allah kata, aku ampunkan semua dosa. Lepas tu Allah kata, aku tutup, aku buka pintu-pintu syurga. Futiha abwabul jannah. Kan? Mula-mula syurga. Ampun dosa tu syurga lah. Orang yang layak masuk syurga, orang yang tak bawa dosa. Selagi dia ada dosa, tempatnya dia neraka dulu. Walaupun satu jam. Maka satu hari sama dengan 1,000 tahun dunia. Kalau satu jam. Berapa ratus tahun? Allah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi Allah tawarkan kita syurga. Secara fast track melalui apa saja amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang masuk syurga kerana dia sangat komitmen dengan solat. Ada orang masuk syurga kerana dia sangat komitmen dengan puasa. Pantang isinya kami dia puasa. Isinya kami puasa. Ada orang masuk syurga kerana dia rajin bersedekah. Ada orang masuk syurga kerana dia selalu berdoa untuk ahwal muslimin. Kan dia ajar oleh Nabi. Allahumma gfirli wa li ummati Sayyidina Muhammad. Ada orang masuk syurga kerana doa. Bukan artinya dia hanya berdoa, dia tinggal sembahyang, tidak. Tapi banyak-banyak amal tu Allah pilih. Engkau masuk syurga kerana engkau ikhlas sungguh berdoa untuk umat Muhammad. Engkau masuk syurga ni kerana engkau sangat ikhlas menolong mak bapak. Allah yang pilih. Kita yang beli. Kita kena belilah. Allah yang kaya. Ada orang masuk syurga kerana dia itikaf. Cerita itikaf, dia seorang sahabat, dia bernazar untuk itikaf di masjid. Jadi dia beritikaf. Waktu dia beritikaf tu, ada seorang sahabat lain datang panggil dia. Akhir-akhir ta'al. Al-maut, ada orang mati. Tinggal itikaf, uruskan jenazah. Dah siap urusan jenazah, disambung lagi itikaf. Mula dengan kosong. Jadi menolong orang lebih utama daripada menolong diri sendiri. Lebih utama. Ada satu perbualan Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, kau rasa-rasa kau masuk syurga sebab apa? Sebab aku semayang lah ya. Dan semayang untuk kau, diri kau aja. Kan? Puasa, tak juga. Puasa untuk diri kau. Jadi apa yang apa? Menolong orang. Menolong orang tu amalan pertama asbab masuk syurga tanpa hisap. Jadi Ramadan ni memang menawarkan syurga je. Nah, marilah sama-sama berebut untuk tolong orang. Ramai orang perlu tolongan. Di syurga ni
sahabat sekalian, sebuah hadis Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa washiyat wa washiyatuhum ar-rahmah wa haqqatuhum al-mala'ikah wa dhukirahum Allah fihi nasabuhu indahu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusrik bihi. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, mereka mempelajari ajaran-ajaran Allah, wasiat-wasiat, firman-firman Allah, kecuali turun kepada mereka kesenangan, ketenangan dan rahmat penyelamat menyelimuti mereka. Para malaikat mengelilingi mereka, penuh malaikat ni. Orang tak nak dah apa malaikat. Dan malaikat tu jadi saksi. Kan dia cantik. Besok di mahsyar. Ya Allah ni, takpis kuliah ni. Dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang didekati. Allah memuji kita, orang-orang yang singgah ya, di rumah Allah, di dipanggil apa tu, kebun-kebun syurga. Allah puji kita, Allah ya, kepada para malaikat. Riwayat hadis ini. Ada berapa cadangan, ada berapa panduan kepada kita bagaimana jalan menuju syurga Allah SWT. Sebelum itu ada satu hadis, bila kamu mencari syurga Allah SWT, jangan lupa tinggal singgah di taman-taman syurga Allah. Taman syurga Allah ni lah majlis-majlis ilmu. Kat mana majlis ilmu? Kat masjid. Di mana? Di surau. Di mana? Di mana-mana dewa, di mana-mana rumah ya, yang diadakan majlis-majlis ilmu. Singgahlah ya. Sebab kita mencari syurga Allah, tapi kita tak nak singgah. Tak nak singgah sebab sibuk tak apa. Ini tak nak singgah buat dia. Ha, ni macam mana nak dapat syurga Allah ya? Jadi kena berlepas pula ya. Baik, cadangan pertama, jalan-jalan ke syurga. Satu golongan akan masuk syurga dengan secara amal jama'i, buat ramai-ramai ya? Buat ramai-ramai solat berjamaah ya? Tarawih berjamaah, buka berjamaah, sahur berjamaah ya? Zakat berjamaah, ramai-ramai buat majlis berjamaah. Ini antara ciri-ciri orang yang akan masuk syurga ya? Apabila mereka ada jamaah. Jamaah apa? Jamaah ikut sunnah Nabi. Ya? Jamaah apa? Jamaah yang ajak ketaatan kepada Allah. Ya? Majlis ni lah. Di mana-mana masjid. Mengajak kita untuk mengenal sunnah, untuk mengamalkan sunnah, memahami dan beramal. Ya? Untuk mentaati, mentaati perintah-perintah Allah. Yang kedua, berpegang teguh kepada sunnah Rasul. Tadi faham dia dan amal ni pegang teguh, istiqamah. Mereka semua, kata Nabi, mereka semua di dalam neraka kecuali satu agama. Mereka bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Sahabat tanya, siapa mereka yang masuk neraka tapi kecuali orang yang satu agama? Siapa dia? Kecuali itu. Nabi jawab, siapa sahaja yang mengikutiku, mengikuti usan aku, amalanku, ajaranku, panduanku, dan mengikuti sahabat-sahabatku, para sahabat. Para sahabat dah tak ada, para tabi'in, tabi'in tak ada, tabi'in, tabi'in tak ada. Pewaris Rasul, warasatul anbiya. Siapa pewaris Nabi?
Sesiapa saja yang menyebarkan agama Allah, ya, yang mengajak manusia beriman kepada Allah, yang mengajak manusia beramal, ya, dia tak mesti ustaz. Ya. Pengusi banyak, program dia buat ajak orang. Dia lebih pengusi lebih banyak pada yang berkuliah ni. Siapa-siapa lah pengusi jawatankuasa, ayah, ibu, jiran, kawan, ya, yang mengajak, ajak, ya. Kongsi. Jangan kemut sendiri. Ya, pasal tamu berjamaah. Ya. Yang ketiga, nak masuk syurga ni mesti lulus keampunan Allah. Allah ampun tak? Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, tentu aku akan mendatangimu dengan ampun sepenuh bumi pula. Syaratnya tidak syirik. Minta ampun, banyak istighfar. Dari segi lisan, istighfar. Dari segi akal, banyakkan ilmu. Dari segi hati, banyakkan niat-niat yang baik. Lintaskan di hati untuk buat amal yang baik-baik. Tak sempat pun, tapi niat itu dah satu pahala. Tidak syirik, eh? Minta ampun. Ampun pada Allah ni, dia tak mesti lisan dengan perbuatan. Bersedekah tu ampun dosa. Tolong orang tu ampun dosa. Bagi makan ayam ampun dosa. Bagi makan lembu ampun dosa. Tabur baja pada pokok sawit ampun dosa. Apa lagi pada orang? Lagilah besar. Lagilah besar pahalanya. Yang keempat, orang yang tawadhu, orang yang masuk syurga, layak masuk syurga ni orang yang tawadhu, orang yang meredah diri, dia tidak ego, tidak sombong, tidak riak, tidak ujub, tidak kesumat, tidak dengki. Ha, ini dikupas secara terperinci oleh Imam Al-Ghazali. Bagaimana manusia itu amalnya banyak, sembahyang banyak, tapi dosanya pun banyak. Sebab ada riaknya, ada takaburnya, ada sombongnya. Hapus dosa. Ya? Kan amal kita akan dibawa ke langit hari-hari. Malaikat akan bawa kepada Allah SWT. Ya? Sampai pintu langit pertama, malaikat yang jaga, tengok. Siasat malaikat yang bawa. Ke bawah apa tu? Aku bawa amal simpulan-simpulan. Tengok. Bila tengok, dia tengok apa? Tengok mulut. Tengok mulut orang tu, catatan mulut. Mulut dia apa lagi? Oh, mengumpat banyak habis, tolak. Reject. Pintu langit pertama dia kena reject. Sebab tak jaga mulut. Waktu mulut ni penyakit. Lepas hati, mulut. Mulut kena jaga. Jangan mengumpat, jangan meledik, jangan menyumpah, menyamun, jangan mengata, jangan membenci orang, mulut tu. Habis sampai pintu langit pertama je kena reject. Kalau selesai, kalau elok, wah, dia bagus hari ni, dia tak mengumpat. Tengoknya lepas-lepas pun dia bagus, mulutnya sangat jaga. Mulutnya sangat manis, kata-katanya baik, menyejukkan hati orang. Naik langkit 5, 6, 5 sampai ke mana tu? Sampai langit ke 5, tengok ada ujung tak? Ada ujung. Oh, ujung ni kan, ujung ni tak dapat tengok. Sendiri rasa, sendiri tahu. Ujung ni, Allahu Akbar. Ha, duk rasa payang dia paling elok. Yeah? Apalah orang sebelah mayang. Ha. Apalah kat takbir, dengan tu orang takbir dia elok. Orang takbir dia biasa je, kan? Tapi hatinya pun sudah ujuk, aku lebih baik pada orang sebelah. Habis reject, turun balik. Apalagi riak, apalagi takabur, sama manusia.
Lepas tu, merendah diri ni, tawaduk ni menjadi syarat untuk mengejar syurga Allah SWT. Seluruhnya lah menuntut ilmu Quran dan hadis. Ini antara senarai semak untuk melayakkan kita masuk syurga, syurga Allah SWT. Jadi Ramadan ni banyakkanlah Quran, banyakkanlah tadarus, banyakkan tilawah. Ada orang nak kejar 30 juz, tak apa, bagus. Ada orang nak 2 juz, tak apa. Imam Syafi'i bulan Ramadan 60 juz. Bukan 60 juz, 60 kali khatam. Kita dapat sekali khatam tu tera. Tapi jangan lupa, yang paling tinggi nilainya orang yang baca Quran ni lah faham. Jangan kejar ayat surah yang banyak. Kejar juga kepahaman yang tinggi. Baca dan terjemah, baca terjemah, baca terjemah, baca terjemah. Itu lebih baik. Bukan maknanya atam Quran itu tak baik, tapi dia punya darjat, darjat pahalanya, kategori anugerahnya lebih tinggi. Jadi bayar-bayar kita ni tak payah kejar 30 juz. Kejar faham tak faham? Faham tak faham? Seterusnya ialah Allah ya kan. Melaksanakan rukun Islam yang biasa, kita tunaikan semua rukun-rukun Islam, mayang kita, puasa kita, zakat, fitrah, dan juga seterusnya ialah akhlak, menyambungkan akhlak dengan baik sama manusia, menyempurnakan wudu, wudu tu dengan doa, setiap anggota yang dimasuk diiringi dengan doa, siapa yang berwudu diiringi dengan doa, setiap anggota yang dibasuh diiringi dengan doa, lepas tu ditutup dengan doa lepas wudu, kemudian diikuti dengan solat sunat wudu, Allah kata masuklah dari mana-mana pintu-pintu syurga. Nah, tu tawaran tu berwudu je. Kemudian seterusnya berjalan ke masjid, dengan gembira. Datang ke masjid tu dengan gembira. Allah nak bagi kita anugerah, anugerah keampunan, anugerah, anugerah syurga Allah SWT, anugerah barakah, gembira, dan akan dihindarkan dari panas matahari di hari kiamat. Riwayat Ibnu Majah. Jangan lupa menjawab azan. Masih ada dah tua-tua ni 60-70, azan berbual, azan berbual. Berapa tahun nak berbual? Azan je berapa minit ya? Berhentilah jawab azan. Ni masuk syurga. Pernah ketika kami senang bersama Rasulullah, Bilal bangkit untuk azan. Tatkala Bilal diam, Rasulullah bersabda, siapa yang mengucapkan seperti ucapan muazzin disertai dengan keyakinan, maka ia pasti masuk syurga. An-Nasa'i, hadis 670. Jawab, jawab kan. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabnya Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Tak mana payahnya, sangat senang. Tapi nak buat tu sangat sukar. Tu yang kata masuk syurga bukan senang. Jalannya senang, tapi nak buat bukan senang. Solat kita dah biasa. Solat subuh baik. Seterusnya solat subuh dan asar. Barang siapa yang mengerjakan solat subuh dan asar, maka dia akan masuk syurga. Jadi subuh asar ni kena jaga. Asar orang lalai, subuh orang lena. Ada lagi lena.
asal orang susah nak solat, yalah. Macam-macam keadaan kan. Subuh pun sangat susah. Baik. Mari kita pergi ke subuh. Ada bahan yang kedua, saya sediakan semarak, semarak subuh. Apa kita nak lihat dan amalkan di subuh ini, ya? Baik. Jangan lupa, jangan lupa sembahyang sunat, sunat subuh dua rakaat. Rakaat rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sembahyang sunat dua rakaat lebih baik daripada dunia, dunia dan isi. Dua rakaat je. Lepas imam azan, bila azan tu sembahyang sunat dua rakaat, ya. Lagi bagus datang masjid sunat i'tikaf. Lagi bagus sebelum sampai masjid sembahyang sunat tahajud di rumah. Lebih baik, lagi bagus sembahyang tahajud tu jangan lupa lepas tahajud bertasbih subhanallah, alhamdulillah, Allah. Jangan lupa lepas tahajud banyakkan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa lepas tahajud berdoa Allahumma adkhilna al-jannah wa qina adzabannar. Jangan lupa lepas tahajud doakan kaum muslimin, kaum muslimat. Ya. Doakan, ya Allah ya Rabbi, berilah hidayah pada semua kaum muslimin muslimat. Masukkanlah mereka ke syurga-Mu ya Allah, gerakkanlah mereka beramal ya Allah, taat kepada-Mu dan masukkan ke syurga. Banyakkan doa ni untuk umat Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad dengar doa kita Allah. Suka dia, senyum dia. Dalam sunat subuh itu Nabi, kata Sayyidina Umar, Nabi ni selalu baca dua surah. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Kenapa? Dua surah ni dua kemantapan iman. Kemantapan iman kita, Allah akan bantu lebih mantap, lebih mantap, lebih kuat, lebih solid. Sebab dua surah ni memang untuk bangunkan iman, ya. Artinya kita pasrah pada Allah, minta bantuan Allah supaya bangunkan iman. Yang boleh kuatkan iman kita ni Allah. Jadi Allah tengok amal-amal kita, amal apa yang boleh aku bantu untuk kukuhkan iman dia, amal apa yang aku boleh bantu untuk tingkatkan rezeki dia. Ya Allah macam tu. Sebab tu amal nak banyak rezeki lain, ya. Amal nak ilmu lain, amal nak jadi baik lain, ya. Amal nak sehat lain, ya. Lain-lain semua tu. Ada satu doa tu, Allah yang karim. Apa doa tu? Allah, lupa pula ini. Badan Allahumma fi badan. Allah siapa ingat? Allahumma fi badan. Allahumma fi sami. Apa doa tu? Allah yang karim. Lupa, eh? Baik. Kemudian solat subuh. Siapa yang solat subuh dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk syurga. Subuh ni kan dingin. Dingin nak mandi, dingin nak wuduk, dingin nak tinggalkan tilam, tinggalkan selimut, dingin. Itu yang waktu subuh kuat berpeluh tu. Pasal dingin lah tu. Jadi kalau dia boleh tinggalkan sementara, pergi solat, ya, pergi mandi, pergi berwudu dan pergi solat, Nabi kata masuk syurga, ya. Jadi isteri-isteri pun peranan dia gitu. Peranan dia gugah, gugah suami dia, kejut. Subuh-subuh masjid mah, subuh masjid, ya. Isteri ni kalau minta tolong suami, suami pantas buat. Dia malu, dia tak buat, ya. Tapi isteri tak gunakan kuasa itu. Kuasa mendorong suami dia. Tidur biar, tak mengaji biar, tak semayang biar, ha, besok semua masuk neraka.
yang tak buat, yang tak ngajar. Kan? Jadi para barisan isteri-isteri, mesti dia punya, dia bukan setakat sayang pada suami, dia mesti kesian pada suami dia. Apa makna kesian? Kesian tu maknanya simpati. Simpati betul. Suami aku tak solat ni, Allah. Sedih dia. Kemudian empati. Empati tu lagi tinggi. Dia mendorong, dia kejut, dia bangunkan suami dia. Ini empati. Kalau tak ada empati, tak ada simpati lah. Kesian lah. Kesian suami tu. Harap-harap dapat isteri boleh menggerak motivasi kita. Ya. Jadi ini lagi menyusahkan. Jadi isterinya pun terliok-liok, suaminya pun tergolek-golek. Kesian eh. Kita doakan semua umat Muhammad ini, Allah beri kekuatan, beri hidayah, beri kepahaman, semua berperanan untuk mengamalkan Islam. Eh? InsyaAllah. Jangan lupa lah lepas solat, lepas solat subuh, kita berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni memanglah zikir kita kan, solat berjamaah imam-imam kita buat ni. Kenapa imam bawa ni? Ini hadisnya daripada Abu Dzar. Baginda Abu Dzar berkata, sungguhnya Rasulullah bersabda, mafhumnya, barang siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dibacanya 10 kali dalam keadaan duduk tahiyat akhir. Waktu lepas tahiyat akhir jangan cepat, bingkas, cepat gerak anggota kita, tunggu sampai habis zikir ni 10 kali je pun, bukan 10 jam, bukan 10 minit. Kecualilah jari tu sakit kan, biasalah tu, jari sakit kena ubah-ubah ke, tak apalah, dimaafkan. Ni sihat lagi, boleh nyempak orang lagi, boleh pikul kelapa sawit lagi lepas solat. Habis assalamualaikum tu duduk macam tai air tu lah, jangan bergerak. Dan sebelum berkata-kata, jangan lepas sembahyang pun cerita bola. Apa khabar bola malam tadi? Oh, bantang dengan dunia. Kejar syurga dulu. Apa kelebihannya? Akan ditulis baginya sekali bacaan itu 10 kebajikan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali sama dengan 10 kebajikan. 10 kebajikan ni jangan tengok bayar duit dekat kedai arwah Haji Rasid RM10 dapat beras 10 kilo. Jangan padankan yang Nabi sebut, yang Allah sebut ni dengan apa yang kita rasa dunia ni. 10 kebajikan ni 10 darjat. Kalau satu darjat tu satu banglo, orang tak balik ni, zikir ni je lah. Tapi orang faham 10 darjat tu seekor ikan bilis, dia tak kisah. Darjat Allah ni, sesiapa yang bertasbih subhanallah, Allah akan tanamkan sepohon pokok di syurga. Pokok syurga ni bukan macam pokok musangking ni. Satu pokok berjalan naik kuda, hujung daun sana, hujung daun sana, 1 tahun naik kuda, 1 tahun kecil ke besar. Apa nak banding 10 darjat pahaman kita dengan 10 darjat pahaman Nabi? Tak sama. Lepas tu dia hembuskan 10 dosa. Ya. Kalau satu dosa tu dia, katalah satu dosa tu hukumannya masuk ke neraka 1 jam. Satu hari sama dengan 1,000 tahun dunia. Kalau 1 jam, 1 hari akhirat sama dengan 1,000 tahun dunia. Kalau 1 jam berapa lama? 1 dosa berapa lama?
buka kabinetnya baginya, dan diangkat baginya 10 darjat. Tadi diberi kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilah, lepas tu naik pula darjat. Ada satu kisah hadis Nabi ni, kisah seorang anak, kisah seorang bapa masuk ke syurga. Masuk syurga bapa. Bapa ni pun sedar diri lah. Dulu tak buat tak amal tak banyak. Tapi macam mana? Macam mana aku boleh masuk syurga? Malaikat jawab, bi istighfari waladuka. Inilah berkat istighfar anak kamu. Tengok darjah dia. Dia pun terkejut. Macam mana aku boleh masuk syurga? Darjah. Diangkat 10 darjah. Dan dia pada hari itu, hari kiamat, terjaga daripada segala perkara yang dibenci. Manusia benci pada dirinya di akhirat. Dia tengok dirinya sangat benci. Sebab dirinya hodoh. Banyak dosa dia buat. Banyak dosa dia bawa. Jadi dia marah dirinya. Sampai dia kata, marah kat tangan. Tangan, kau sibuk jadi saksi. Memanglah. Kau yang merompak. Aku tu kabar je. Tengok. Dia benci pada dirinya. Sampai dia minta, ya Allah, hidupkan semula aku nak beramal. Dia benci pada dirinya kerana dosa-dosa yang dibawa membinasakannya pada hari itu, hari kiamat. Waliyazubillah. Sebab tu, sahabat, jaga iman kita. Jangan kita berasa okey, tak apalah, okey, jangan. Sebab pasangan sepasang suami isteri dah tua dah, 70 tahun, pergi Mekah bercerai. Nak kata apa tu? Sama dengan iman. Walaupun lama tahun kita solat, belum tahu. Waktu doanya berhenti. Waliyazubillah. Contoh-contoh tu jadi pengajaran kepada kita. Banyakkan baca Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar. Nabi kata sekurang-kurangnya 7 marrah, 7 kali. Lepas solat tadi lah. Lepas apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lepas tu Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar. Ramai orang imam baca Allahumma ajinna minan nar, dia tak nak bangun dia. Imam tolong doakan mas indah dari syurga, dia daripada neraka. Dia tak nak. Orang lama kata apa ni? Usap bontot dia lari lah. Dia usap bontot, kesap bontot dia lari. Itulah doa yang paling hebat. Allahumma ajinna minan nar. Kena amin, amin. Tak, kena sama-sama baca. Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar. Jangan pandang serong dengan doa tu. Ramai orang tak kisah, tak peduli. Dia berasa keretanya lebih hebat. Dia rasa kantornya lebih hebat daripada doa ni. Tahulah kita sibuk. Semua orang sibuk. Tapi Allah memang rasa cukup. Cukup. Lebih dari cukup. Jangan lepas doa ni. Allahumma ajinna minan nar. Dan lepas solat-solat yang 5 waktu yang lain. Solat-solat sunat. Ambillah doa ni. Sebab inilah target kita. Masuk syurga, jauh dari api neraka. Ini target kita. Visi kita. Masuk syurga, Allahumma ajinna minan nar. Allahumma ajinna minan nar. Yang biasakan dengan wirid subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Ini tentu boleh rujuk pada buku Mahsurat, ada doa.
Maha suci Allah dan segala puji-pujian hanya bagi Dia. Sebanyak bilangan makhluk ciptaannya. Itulah pujian yang kita kena beri. Berapa banyak makhluk Allah cipta ni? Dah berapa kita tasbih? Tahmid, berapa kali? Anggota ni pun kita tak habis lagi. Ini sel-sel ni. Bulu roma, bulu roma ni. Ini apa ni? Apa ni? Sendi-sendi ni. Ini kuku yang kita potong hari-hari. Rambut yang kita gunting tiap bulan. Masa itu Allah. Ya. Betul Allah ringkaskan dengan tasbih yang mulia ini. Subhanallah wa bihamdihi. Adada khalqihi wa ridha nafsi. Maha suci Allah dan puji-pujian baginya. Sebanyak bilangan makhluk ciptaannya. Sebagaimana diridha pada dirinya. Seberat timangan arasy-Nya. Dan banyak kalimat-kalimat catatan-catatan yang ada di laut, di Loh Mahfuz. Allah ya Karim. Memang tak terbuat lagi dalam ramalan, tapi tak terbuat, jangan tak buat. Banyakkan subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa bidada kalimat. Jangan lupa juga selawat ummi. Nah, ini namanya selawat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ya. Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fayakulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqa khulqan wa yakulu al-akhiru Allahumma a'ti mumsikan. Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang suka berinfak. Malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang enggan berinfak. Infak ni fadilahnya membuka pintu-pintu rezeki. Siapa kedekut infak, Allah binasakan dia. Sebab tu berniaga bankrupt. Dah kedekut tu. Ramai. Selalu kita dengar orang bankrupt. Sebab duit dah banyak asyik kumpul kereta. Umrah tak pergi lagi. Kereta dah berbaris. Allah musnahkan. Ada orang menjaga berdikit-dikit je. Tapi tiap tahun pergi umrah. Ana heran dia, subhanallah. Ana pun tanya. Ana seorang makcik di Yaitam. Tinggallah warung dia. Macam banyak klinik ubi. Apa ni, nenas. Beli nenas. Apa khabar makcik? Alhamdulillah. Ni kedai sendiri ke? Sewa je. Sewa ni. Encik ni apa? Berapa sewa? 2-3 ratus. Jangka seorang ni dengan adik dia. Macam mana berjaga? Bagus. Alhamdulillah. Saya baru balik umrah. Menyangka nenas je. Tengok. Niat dia dengan Allah. Tak banyak mana impak dia. Yeah. Dia cari impak dia macam mana? Dia, kita beli RM10, 3 biji dia tambah 1 biji. Itu yang impak dia. Tiap tahun pergi umrah. Saya pun balik umrah. Lepas ni nak hantar adik pula pergi umrah. Tengok. Niat ke? Ubi ke? Kita nampak ubi. Kaya ke ubi? Oh, jangan. Allah bukan tengok jumlahnya. Allah tengok infak kita, sedekah kita. Patutnya bekalkan pula ada apa. Dan lepas bayar dia tambah lagi. Tak ingat apa dia tambah. Jenis sayuran ni. Ini infak dia. Dia kalau dijual pun RM4. Kalau 10 orang, dia bagi RM4. Barang berharga RM4.
Selongan RM40, infak dia itu RM40. Malaikat akan datang, "Ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang suka berinfak." Ganti Allah, macam tadi lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan ditambah darjatnya sampai 10, dihapuskan dosanya 10. Diberi kemuliaan sehingga 10. Itulah balasan Allah bagi. Bukan kita beri satu, dia balas satu. Berganda-ganda. Ramadan ni sampai berapa? Ribu-ribu. Jadi banyakkan impak bulan Ramadan ni. Baik. Ini akhirnya insyaAllah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya hinna yabqa thuluthul layl akhir yaqulu man yad'uni fastajib lahu." Allahu akbar. Terima kasih Allah. Pemurah betul. Tiap malam 10 malam terakhir, 10 malam terakhir. Dia 10 malam terakhir ketiga hingga subuh kan. Nabi kata, "Tuhan kamu turun ke langit dunia, tengok kakak-kakak tengah masak, nak sahur. Abang-abang tengok, tolong. Ramadan ni kan." Kan? Sahur tengah besar pahala. Ramadan ni suruh besar, sahur masuk syurga. Lalu Allah berkata, "Siapa yang berdoa kepada aku, maka aku akan makbulkan untuknya." 3 per malam, 1 per 3 malam tu banyakkan doa. Ya, sambil masak tu Allah doakan. Allahumma barik lana fi hadza ta'am, ya Allah berkatilah makanan ini. Allahumma barik hadza ta'am, barik hadza ta'am. Beri keberkatan makanan ini ya Allah. Berkat tu maknanya Allah akan tambah iman, Allah akan tambah kemakmuran, keduyupan, kasih sayang, ke apa lagi, kemuliaan Allah, macam-macam Allah tambah. Allah tak tambah. Allah tak janji untuk tambah yang buruk-buruk. Selalu Allah janji tambah yang baik-baik. Melainkan yang buruk-buruk itu Allah akan ampunkan. Yang tambah buruk ni manusia. Nak buat salah itu, buat dosa ini, itu manusia. Tapi Allah tambah amalan-amalan baik. Buat air untuk sahur itu besar palingnya. Syurga. Jadi banyakkan doa. Ya. Di malam terakhir. Apatah lagi kita bertahajud, ya? Solat sunat wudu, solat tahajud, ya? Witir dah buat dah semalam, kan? Lepas isyak, jadi pagi tak adalah witir, ya? Buat yang lain, ya? InsyaAllah. "Man yas'aluni fa'tihi," siapa yang minta pada aku, confirm aku beri. Allah tak bakhil kedekut macam manusia. Ya? Orang kafir pun Allah beri kaya, apalagi orang beriman. Yang minta pula tu, Allah Akbar. "Man yastaghfiruni faghfir lahu," siapa yang minta pada ampun pada aku, aku ampunkan dia. Sebab tu Ramadan ni banyakkan doa keampunan, banyakkan istighfar. Ya? "Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar." Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت." Hari Sabtu lepas saya pergi kursus. Kursus Ramadan bina original. Kena kursus macam kita ni. Barulah kita dapat faham-faham yang bertambah. 3 jam kursus. Ramadan membina rijal. Tajuk dia. Allah, apa tajuk ni? Tak pernah dengar. Biasa Ramadan
ini apa dosa ke? Di Ramadan bina rijal. Ramadan tu membina perwira-perwira, pejuang-pejuang, membina pekerja-pekerja salih muslim. Allahuakbar. 3 jam kupas baru lah. Jadi Ramadan ni marilah kita ajak diri kita untuk jadi salih, jadi orang baik dan jadi muslim dan orang yang mengajak orang lain jadi baik. Itu muslim. Bersedekah tu muslim. Mendoakan orang tu muslim. Bukan setakat kita puasa, tapi kita bersedekah. Buka puasa, bersedekah sahur. Itu muslim. Mengajak orang berterawih, jom terawih. Kan? Terawih. Di Indonesia ni cerita dulu-dulu wali-wali. Kalau waktu nak terawih tu, ram satu kampung bawa api. Bulu. Bawa obor-obor. Bangun-bangun terawih, apa terawih pula? Sahur. Terawih pun dia ajak, sahur dia apa? Buka pun dia ajak. Kejut ke manusia. Jadi tak ada manusia tak puasa. Pasal ada muslim, ada rijal, ada pejuang, ada pendekar. Siapa pendekarnya? Kita. Kita yang nak belajar lama ni jadi pendekar. Mengajak orang, bisik-bisik pun tak apa. Bukan nak canak bawa mic. Tuan-tuan, apa khabar tuan-tuan? Jom malam ni terawih. Kalau nak boleh tahap tu, terer lah kita. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita buat kunjungan, bawa juada, ambil cakap. Ni Ji, siapa kawan-kawan yang agak perlu diajak? Cik ni apa? Cengkodong untuk buka yang lupa malam ni, kita jom terawih. Nak masuk syurga, kita semua nak masuk syurga ni. Semalam saya bual dengan seorang. Kesian betul ni. Majlis tak datang, mengaji tak berhenti. Bila saya bual tu pun, saya tahu. Okey Ji, saya minta maaf. Saya pun umur dah pendek Ji. Tak besok lusa mati. Sebelum saya mati, saya tawarkan diri saya, wakaf diri saya untuk awak. Belajar Quran, baiki solat. Ada mau tak ada mau? Boleh. Ada macam tu. Dia nak serah diri pada orang ni malu. Kita kena serah diri. Kita kena jadi pendekar. Barulah dia apa? Boleh. Bila usah? Entah bila beri. Anak pencena ni, beri macam. Lepas jemaah boleh. Lepas subuh boleh. Lepas isyak boleh. Jadi ada orang macam ni. Sebab tu kita mesti jadi rijal, jadi pejuang. Ajak orang, pelawa orang. Anak-anak yang tak pernah jenguk majlis, tak pernah dengar surau, ini lagi lah. Contoh saya pergilah. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita mohon kepada Allah SWT Ramadan jannah tu. Ramadan ni bulan syurga Allah. Syurga untuk hamba-hambanya yang taat, yang gembira, yang gembira, yang seronok, yang berkobar-kobar iman. Berkobar-kobar iman ni kata Sayyid Awal, berkobar-kobar amal. Kita nak tengok iman kita berkobar ke tidak, tengok amal kita. Kalau amal kita niat sahur, niat puasa, tidur, asal baru bangun, ni tak berkobar lah amal kita. Tak nampak iman kita. Ini iman lapar dan dahaga je lah begitu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al qulub qad istama'at 'ala mahabbatik wal taqas 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nafsati syari'atik. وَوَسِكَ اللَّهُمَّ رَابِطَتَهَا وَأَدِمْ مُدَّهَا وَهْدِهَا سُبُلَكَ وَامْلَأَ بِنُورِكَ الَّذِي لَا يَخْلُو وَاشْرَحْ صُدُورَهَا بِبَيْنِ الْإِيمَانِ بِكَ وَجَمِيلِ التَّوَرُّعِ عَلَيْكَ وَحْيَا بِمَعْرِفَتِكَ وَأَمْسِكْ عَنِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِكَ إِنَّكَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اللَّهُمَّ آمِين. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah.
Allah, terima kasih. Allah kesun kesun. Allah. Allah paman ni. Paman ni, terima kasih Ustaz. Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Orang-orang. Orang-orang. Akhir balik.